Oke, bertemu lagi di channel saya, yaitu channel TMTS Desa. Bertemu lagi pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita sentiasa sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna tanpa halangan apa-apa. Oke, teman-teman, hari ini saya akan masuk hari kedua. Saya akan pergi Selasing membuka kebun baru yang belum pernah di Selasing ataupun belum pernah ditebang dan ditanam kebun. Sekarang saya akan buka kebun baru yang tidak jauh juga dari kebun sawit saya yang sekarang ini. Nah, ini saya akan membuka, angan-angan mau tanam gata, karena kalau ditanam dengan sawit saya rasa susah untuk mengeluarkan hasil karena jalan dia tiada. Sedangkan kebun sawit saya yang sekarang ini pun dikira sudah terbiar, karena mungkin ada sudah 1 tahun saya tidak menumbak. Nah, tetinggu ini jadi pupuk hantu sudah, karena terlalu sukar untuk mengeluarkan hasil dia, jadi saya tidak dapat menumbak dan mengusahakannya. Jadi itulah saya mau tanam yang kebun baru yang saya kerjakan sekarang ini. Saya mau tanam gata. Mungkin ada ringan sedikit untuk penghasilan dia, walaupun jauh, tapi saya rasa ada ringan sedikit. Jadi kita teruskan hari ini, pekerjaan hari ini. Hari ini kami juga bebakal, mungkin sampai petang-petang baru kami akan balik jika cuaca hari ini cantik lah sampai petang, dia ceria cerah sampai petang. Jadi ayo kita lanjut kerjaan kita hari ini. Dan semoga teman-teman juga yang sedang bekerja, apapun pekerjaan, semoga sentiasa dapat menjalankan tugas-tugas pada hari ini dengan sempurna. Oke, lanjut. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, inilah station kami. Kalau kami bekerja di kebun, ini saya punya rumah, tapi belum siap dan sedia ada tangki. Nah, jangan lupa sekarang, baik. Baik, teman-teman. Terunglah sekarang. Terus lah. Memaksa bun. Memaksa wana. Di sini kemarin pun kami di sini juga berehat. Siapa yang tulus hati? Dan saya ini. Kita ya, teman-teman, kita lihat kebun saya. Atau berapa tahun sudah saya tidak Selasing karena penghasilan dia pun susah mau keluar. Jadi jauh di jalan, itulah saya pernah upload video-video saya yang lalu. 2 km atau lebih dari 2 km untuk pengeluaran hasil dia. Jadi susah kami untuk kasih keluar. Itulah kebun sawit kami ini terbiar, karena memang teruk untuk mengasih keluar buah dia. Hasil dia memang mantap, tapi pengeluaran dia mantap juga. Bayangan. Itu dia teman-teman, Gunung Kinabalu
Jadi ini boleh dibuat tempat hiking. 2025 tempat ini kami buat tempat hiking. Sekarang masih sama teman-teman. Nah, kami sedikit saja Gunung Kinabalu dia. Kami membina. Mungkin 2-3 tahun akan datang. Kami akan buat ini tempat hiking nanti. Oh, tinggi juga ini bukit. Kamu tengok. Ah. Tuh. Pas memandang lagi, teman-teman. Di sebelah tuh Gunung Kinabalu. Oh. Mekan plat. Yuk, ri. Oke, teman-teman. Ini dia. Si Jelson mengampai penatan. Kami lihat sekarang masak air. Sekarang jam kurang lebih dalam jam 11. Kami akan berlihat minum-minum kopi sambil makan. Santai-santai. Berehat-berehat. Nanti sebelah petang mungkin baru kami balik lagi Selasing. Oke, teman-teman. Nah, ini kupi-kupi. Ada serajin. Makan basar kami nih. Di sini. Migi ada. Piring ada. Kupi-kupi ada. Bawang pun ada. Kami kasih goreng-goreng. Maja ada rempah kari lagi nih. Ya. Oke. Kami pakai minyak masak Migi Korea saja. Korea-Korea guys. Ayah. Oke. Itu dia. Ada sendok tingkolos. Kita goreng-goreng dulu teman-teman. Baru taruh air. Itu dia periuk kecil. Masak-masak. Asin. Tutut. Ayuh. Nah, gila sih menurutku tiga kita masak dulu, simpan ini juga. Ada gaham. Oke. Kami sedang istirahat makan. Selamat menjamu selera kepada teman-teman yang sedang menjamu selera. Kami menjamu makan tengah hari. Ini migi-migi campur salden, nasi. Utekku di pinggan utek. Kami sedang makan sekarang. India. Pakai tangan saja karena kami tidak membawa sendok. Biasalah kampung-kampung. Oke. Nih. Kami sedang makan. Mantap. Makan miji sama sarden. Sarap. Kami makan setengah hari.
Tapi si Jono. Oke, teman-teman, sekarang kami sudah siap makan. Tengah rehat-rehat dulu. Santai-santai. Lepas itu baru balik menelasing. Itu si Olong Kurus krempeng dekat tangke. Mengambil air. Oke, sekarang kami akan turun balik menelasing. Jam 1 lebih kami akan turun balik menelasing. Mungkin jam 3 kami akan pulang. Panat bro, menelasing. Oke. Ya, kosan yang sudah kami selasing, kami kasih luas. Ini tinggal menumbang, tapi mungkin dalam 1 minggu baru saya akan tumbang balik naik sini menumbang. Mungkin besok masih kami menelasing lagi. Oke, teman-teman. Sebelum pulang, saya akan mengembut embut polod. Beginilah cara-cara dia. Kita tumbang dulu, baru kita akan buka kulit dia. Oke. Teman-teman, begini. Kita putung. Lepas itu. Kita buka. Karena masih tua,
putung lagi. Putung lagi. Oke, mantap. Kita pala lagi begini. Pusing. Oke, dia sudah lari. Masih begini aja. Oke, sekarang sudah mudah. Kita putung ujung dia. Oke. Selesai. Ini dia. Oke, teman-teman, sekarang kami sudah pulang. Sekarang jam 3 lebih. Nah, kami pulang. Tapi penyelas singan kami nyari belum lagi selesai. Mungkin sampai besok lagi baru kami akan selesai lasing. Itu pun bukan siap lah. Enggan untuk yang kami mau untuk kami buka. Dan sekarang ini kami dalam perjalanan. Oke. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel saya. Semoga video-video saya yang seterusnya teman-teman dapat menonton. Oke.